Dan kita ketahui bahwa mereka sudah menjalin hubungan cukup lama, sekitar 7 tahun masanya, dan bahkan sudah melakukan tunangan dari tahun yang lalu, ingin bisa melaksanakan pernikahannya, namun dengan kondisi pandemi akhirnya dipospon. Hari ini yang menjadi hari terbaik untuk mereka, dan pastinya kita punya liputannya, kita punya foto-foto dan bahkan juga video eksklusif dari sana untuk bisa melihat momen yang paling berbahagia dari pasangan ini. Banyak banget suka memberitakan ada pasangan yang jadi terus kemudian gak jadi dan seterusnya. Ini udah hampir 8 tahun loh mereka menjalin kasih, jadi memang udah suatu perjalanan, dan ini adalah puncak dari perjalanan cinta mereka, disaksikan oleh keluarga juga, dari lamarannya sampai dengan Dante juga dengan begitu penampilan. Kita kan gak sempurna nih ya, karena nangis-nangis terus. Tapi kalau ngomong-ngomong soal penampilan, tadi kita juga melihat ya, dari semua momen-momen perjalanan asmara mereka juga Feby terlihat sangat stunning. Setiap kali dia didandani dengan konsep-konsep, aku paling suka ketika dia menggunakan konsep berapa jenis pisang di Indonesia. Syahnas, ada berapa kira-kira menurut kamu? Pas di saat kita lagi memikirkan mau makan siang apa nih pemirsa, semoga ini juga bisa menjadi referensi untuk Anda, serupa tapi tak sama. Bisakah Anda membedakan 12 jenis pisang yang ada di Indonesia? Dan ini pernah henti-hentinya kita mengingat kepada Anda untuk menerapkan protokol 3M, untuk menggunakan masker, untuk menjauhi kerumunan dan menjaga jarak, dan juga tentunya mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun. Karena walaupun vaksin sekarang sudah ada, tetapi untuk proses pendistribusiannya masih cukup panjang, jadi jangan sampai kita abai dengan protokol kesehatan.